mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فرمان الله kata Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, yang melantik mengada-ngadakan Tuhan yang lain daripada Allah pada zatnya, sifatnya dan hukum hakamnya. Dan Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya keampunan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mentauhidkannya, yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Betapa luasnya keampunan Allah ini dan rahmatnya yang tidak terhingga. Dia sebut di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hari kiamat. Dan seorang yang dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibawa kepadanya suratan amal yang jahat, penuh dengan kejahatan, sehingga berjala-jala dan sayup mata memandang, tidak ada amal baik sedikit pun. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, adakah malaikatku silap menulis perkara yang bukan-bukan terhadapmu? Lalu dia berkata, ya Tuhanku, memang itulah dosa yang aku kerjakan. Tidak ada kebaikan yang aku buat. Tuhan tanya, tidak adakah? Dia kata, tidak ada. Lalu dia beri kepadanya surat yang kecil yang ditulis la ilaha illallah, pengakuan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, dengan apa surat yang kecil ini? Tak boleh buat apa. Tuhan berfirman, pergilah. Lalu ditimbang, tiba-tiba surat yang kecil itu menjadi berat, amalan yang jahat itu menjadi ringan, dan dibawa masuk ke dalam syurga. Disebut di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, sekiranya hamba-hambaku datang mengadapku dengan dosa yang sepenuh bumi, dan saya aku beri kepadanya keampunan yang sepenuh bumi juga. Itulah janji keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita mesti yakin dan percaya Allah itu Maha Pengampun. Jangan putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang beriman tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat yang tidak terhingga. Dan Nabi menyebut Allah Ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi, aku mengikut kepercayaan umat aku, kepercayaan hamba aku. Hamba aku percaya ke tidak? Kalau dia percaya, aku ikut kepercayaannya. Disebut di dalam hadis, Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang penjenayah di zaman dahulu, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membunuh 99 orang, menyesal di atas perbuatannya, lalu bertemu dengan seorang rahib, seorang lebay yang lebay saja tidak ada ilmu. Dia bertanya berrahib lebay itu, adakah Allah mengampunkan dosa saya kerana saya telah membunuh 99 orang? Lebay yang jahil menjawab, mu jahat sangat, Tuhan tak ampun dah semua. Lalu dibunuhnya lebay itu, cukup 100 orang. Lalu berjumpa dengan seorang alim. Kalau nak tanya, tanya orang alim, jangan tanya orang lebay. Berjumpa dengan seorang alim, dia tanya orang alim itu, adakah Allah mengampunkan dosa? Orang alim yang berilmu menjawab, rahmat Allah sangat luas, mengapa Allah tidak mengampunkan dosa? Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tetapi engkau hendaklah tinggalkan negeri ini, jangan lagi berkawan dengan orang-orang yang jahat. Lalu dia menyediakan bekal nak tinggal negeri, nak pergi negeri lain, tak mahu berkawan lagi dengan orang jahat. Di tengah jalan dia mati, meninggal dunia. Malaikat azab turun nak bawa ke neraka, malaikat rahmat turun nak bawa ke syurga. Maka berkelahi di antara dua malaikat ini. Lalu Allah menurunkan satu malaikat yang lain menjadi hakim. Maka diukur, tiba-tiba dekat sejengkal hasta saja dengan negeri yang dia nak pergi. Allah Ta'ala mengkabulkan niatnya yang ikhlas. Disebut di dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala membawa dua orang hamba di para mahsyar untuk dipercayakan. Lalu Allah berfirman, kamu kedua-dua ini masuk neraka. Yang seorang daripadanya terus pergi ke neraka, yang seorang lagi berpaling. Allah bertanya, mengapa kamu berpaling? Dia menjawab, ya Tuhanku, aku ingat engkau nak bawa aku ke syurga, tiba-tiba aku nak dibawa ke neraka. Allah berfirman, bawa dia ke syurga, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Itulah rahmat Allah. Disebut dalam hadis yang lain, seseorang itu hendaklah merahsiakan dosanya, menyembunyikan dosanya, di antaranya dengan Allah, bagi menunjukkan keikhlasan. Diriwayatkan oleh Nabi SAW, pada satu hari Nabi Musa AS sembahyang minta hujan. Bila berdoa, awan datang, tiba-tiba hujan tidak turun. Lalu Musa bertanya, ya Tuhanku, mengapa hujan tidak turun? Lalu Allah berfirman, wahai Musa, ada kalanganmu yang bersemayang seorang yang buat dosa, seorang yang berdosa. Lalu Musa bertanya, Allah memberitahu ada seorang kalangan kamu yang buat dosa, sila beritahu, mengaku siapa yang buat dosa. Tiba-tiba tidak ada seorang pun yang mengaku, senyap, tak mengaku. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan. Musa bertanya, wahai Tuhan,
mengapa tadi hujan tak turun? Engkau kata ada kalangan kami seorang yang buat dosa. Aku tanya seorang yang tak mengaku, kemudian engkau turunkan hujan. Tuhan wahyukan wahai Musa, orang itu menyembunyikan dosanya dan bertaubat, dia antar dia dengan aku saja, tak beritahu kepada orang, maka aku ampunkan dosanya. Dia menyembunyikan dosanya antara aku dengan dia. Di sinilah Nabi SAW meminta kepada sesiapa yang buat dosa, jangan menceritakan dosanya kepada orang, kecuali kerana nak tanya orang alim, nak tanya hukum, dia boleh tanya kerana dia tak tahu. Selepas itu jangan lagi ceritakan dosanya kepada orang, antara dia dengan Allah. Diriwayatkan di dalam hadis bagaimana Allah Ta'ala membawa orang yang menyembunyikan dosanya pada hari kiamat dengan membisikkan pada telinganya, wahai hamba-Ku, adakah engkau buat dosa-dosa ini? Dia mengaku, ya wahai Tuhanku, aku melakukan dosa ini, aku melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Allah mengampunkan dosanya. Ada mereka yang degil, yang tidak mengaku dosanya, yang bermegah dengan dosanya, akan didedahkan pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak ramai.